bersama Ki Hajar, kita harus belajar. Halo, untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat mengikuti ajang Ki Hajar. Kita harus belajar tahun 2018. Jadikan teknologi informasi dan komunikasi bermanfaat untuk mendukung pembelajaran kalian semua. Bangun semangat belajar dan semangat berkompetisi. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Senang sekali saya Nisa bisa menjumpai sahabat dalam kuis harian Ki Hajar 2018. Untuk bisa menjawab pertanyaan kuis, kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini. Karena soal yang diberikan akan berhubungan dengan video tersebut. Selamat menyaksikan. Kawasan flora di Indonesia digolongkan sebagai berikut. Hutan musim terdapat di wilayah yang mengalami perubahan hujan dan kemarau secara jelas. Terdapat di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara. Hutan hujan tropis terdapat di daerah yang memiliki curah hujan banyak dan suhu udara tinggi sepanjang tahun. Terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Hutan sabana adalah padang rumput yang diselingi oleh pepohonan berupa tanaman keras dan menahun. Terdapat di daerah bercurah hujan rendah atau relatif sedikit. Terdapat di Nusa Tenggara. Stepa adalah padang rumput luas, terdapat di daerah yang bercurah hujan lebih sedikit dari daerah sabana. Terdapat di Nusa Tenggara Timur. Hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau banyak terdapat di pantai yang arus lautnya tenang. Banyak terdapat di pantai utara Jawa, Pantai Irian Jaya, Pantai Kalimantan Barat, dan pantai di Kalimantan Selatan. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Tadi telah kita saksikan tayangan yang sangat menarik. Nah, soal yang akan dibacakan berikut ini berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan. Simak baik-baik ya. Untuk jenjang SMP, mata pelajaran IPS, kode soal B3. Berdasarkan tayangan yang telah disaksikan, persebaran hutan hujan tropis di Indonesia adalah A. Nusa Tenggara, Jawa Barat, Sulawesi, dan Jawa Timur. B. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 0811-1136-783. Sekali lagi, 0811-1136-783. Dengan cara ketik PIN, spasi, kode soal, spasi, jawaban. Sekali lagi, ketik PIN, spasi, kode soal, spasi, jawaban.
Contohnya 20847 5 B1 C. Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar, kalian bisa mendaftar dengan cara ketik nama, tanda pagar, jenjang, tanda pagar, sekolah, tanda pagar, alamat sekolah, tanda pagar, provinsi. Sekali lagi, ketik nama, tanda pagar, jenjang, tanda pagar, sekolah, tanda pagar, alamat sekolah, tanda pagar, provinsi. Jenjang 1 untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Jenjang 2 untuk sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah. Jenjang 3 untuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah. Contohnya, Zahra Sasabila, tanda pagar 2, tanda pagar SMPN 2 Surabaya, tanda pagar Jalan Kepajin 1, tanda pagar Jawa Timur. Kirim ke 0811-1136-783. Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses http://2/2kali.tve.kemdikbud.go.id/kihajar. Jangan lewatkan kuis harian Ki Hajar selanjutnya ya, hanya di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa! Bersama Ki Hajar, kita harus belajar.